Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Mbah Menur. Ya, kali ini saya mau bahas tuntas tentang asparagus lagi. Karena banyak yang di inbox belum paham tentang asparagus. Ya, asparagus itu bisa sampai 12 tahun. Ada yang itu katanya 1 tahun, itu nggak bisa. Nah, lihat ini. Asparagus yang ini 12 tahun ini. Nah, ini. Nah, ini 12 tahun. Ini jangan, ini bukan mati ya ini. Ini enggak mati. Ini 3 bulan lagi kita panen. Ini dibuang nanti. Kita panen bulan 9 ini bulan kan ini bulan 6. Bulan 5. Bulan 5 akhir. Jadi roboh-roboh kayak gini. Lihat ini. Umur 12 tahun ya saudara-saudara ini lihat. Ini memang kayak mati. Nanti ini kering. Kalau udah kering kita potong semua bawah. Terus dibuat gulutan lagi. Nah, ini dibiarkan ini. Ini lihat. Udah kecil-kecil udah menyebar. Soalnya udah 12 tahun ya. Ini. Nah, lihat. Kecil-kecil nih. 13 tahun ini. Jadi tiap hari bisa panen. Lihat kecil-kecil sudah menguning. Jadi jangan cemas kalau wah, Bang, asparagus saya mati. Enggak, ini bukan mati, ya. Ini kayak gini. Nanti kalau sudah ini kering semua, kita pangkas bawah ini. Nah, ini dipangkas bawah pakai mesin potong rumput bisa, kalau yang skala besar pakai traktor ini. Nah, ini nanti dibiarkan terus pupuknya sama ini, pupuk kandang bisa. Kadang ini ditaruh apa itu yang putih-putih kayak kapur itu. Nah, ini banyak buahnya tapi nggak efektif kayaknya. Ini sudah nggak dibuang-buang. Jadi jangan khawatir kalau asparagus Anda-anda semua ini kalau menguning. Emang sudah tua, waktunya peremajaan ya. Kalau pemeliharaannya bagus itu bisa sampai 15 tahun. Nah, contohnya ini. Ini bisa 12 tahun kayak gini. Nah, lihat. Ini dia punya, ini bijinya banyak ini. Nah. Jadi enggak usah khawatir ya kalau mengering. Emang ini mengering kayak gini. Nah, mengering. Nah, mengering kan. Semua kering ini nanti dipotong. Dibakar juga bisa kalau enggak hujan. Ini dibakar saja bisa. Enggak mati, enggak. Tapi ini enggak bisa dibakar soalnya sini musimnya dingin. Potong, dikumpulin, dibakar. Lihat. Sampai di sana. Semuanya umur 12 tahun. Sebenarnya kalau umur setahun dipanen jelek. Umur 2 tahun lah, 2 tahun baru dipanen full setiap hari. Ya, lihat. Enggak usah pakai benang, pakai bambu, ini biarin, dibiarin saja ini. Kalau sudah tumbuh kayak gini, nggak usah. Nah, lihat ini. Nah, lihat ini. Tumbang-tumbang semua saya biarin ini. Nggak usah ditaruh benang-benang. Apa masih ada yang kurang lagi? Silahkan tanya-tanya. Mungkin ini asparagus yang terakhir saya pos, soalnya habis lebaran saya balik ke Indonesia. Lihat sampai sana. Nah, sampai sana ada sekitar 5 hektar lebih ini nanti dipanen. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi. Lupa like, subscribe dan